yang membawa rombongan wisatawan terguling lantaran tak kuat menanjak di jalur wisata Pantai Mandala, Ria Buluk Lumba, Sulawesi Selatan. Sejumlah penumpang mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit. Mobil bus terbalik di tebing Mandala Ria. Bus yang mengangkut 31 orang penumpang yang terdiri dari keluarga dan karyawan ini terguling akibat tak kuat menanjak usai dari lokasi wisata Pantai Mandala Ria. Bus sempat mundur hingga akhirnya terguling. Sejumlah warga sempat langsung berusaha menyelamatkan korban. Jadi orangnya di mana? Badan bus akhirnya dapat dipindahkan dari lokasi kecelakaan. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem blong. Dari 31 korban luka, 4 diantaranya mengalami luka berat dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Raja Bulukumba, termasuk sopir bus dan seorang anak serta balita yang mengalami patah tulang. Kecelakaan untuk pertama di TKP adanya rem blong. Yang kedua dengan kondisi jalan yang pendakian dan penurunan yang terjal. Mobil sempat terguling, Pak ya? Jadi di TKP mobil sempat terguling ke kiri.